Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau hingga kini masih terus mendapat sorotan publik. Terkait dengan sejumlah persoalan yang diduga mengalami hambatan terhadap kemajuan di kepemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir ini. Tak hanya soal lambatnya pembangunan daerah, hal yang sama juga disorot publik dari sisi pendapatan hasil daerah PAD yang disinyalir dapat membantu roda kemajuan daerah itu sendiri. Pantauan wartawan hingga 07 Agustus 2024 terkait infrastruktur pembangunan dari pemerintah daerah masih terbilang lambat, bahkan beberapa OPD daerah terkait pembangunan fisiknya diduga masih terkendala terhadap tupoksinya masing-masing. Sementara itu diketahui bahwa sebagian besar infrastruktur pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan hasil dari masyarakat yang telah membayar pajak. Untuk itu, wartawan kembali mendatangi kantor Bapenda Rokan Hilir Rabu siang 07 Agustus 2024. Terkait dengan kemampuan OPD tersebut dalam meningkatkan hasil pendapatan daerah ataupun PAD di kepemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam keterangannya, Dharma Putra mengatakan bahwa untuk di Bapenda sendiri masih terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil pendapatan daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya yang tentunya berkaitan dengan kemajuan daerah ini. Terlepas dari upaya kita dalam meningkatkan hasil PAD ini, alhamdulillah beberapa item terkait tertib pajak telah mengalami peningkatan dari tahun yang sebelumnya. Untuk itu kita juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tertib terhadap pajak yang telah ditetapkan pemerintah, dan bagi yang tidak tertib maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang berkisar Rp250.000. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, reporter Palapa TV Handoko Afriyadi melaporkan. Juni ya. Tapi hari ini kita baru sampai di bulan Juni. Kita rekornya dengan bidang pembukuan. Data sementara itu investasi itu, ntar saya siapa, investasi untuk pajak saja itu lebih kurang untuk pajak daerah itu baru mencapai 34 miliar. 34 miliar untuk pajak aja. Pajak aja ya. Pajak di saja. Tahun 2024 ini. 2024 ini sampai itu sampai Juni. Sampai tapi Juni. Data yang belum final. Belum final. Kita rekonkan dengan bidang pembukuan. Inilah tadi saya tantangan tadi, data rekon itu. Tim kita ada menyusun peraturan bupati tentang kaitan dengan turunan daripada Perda nomor 9 2023 ini. Kemudian kesadaran wajib pajak itu masih rendah. Kemudian kita juga terbatas anggota tim untuk turun ke lapangan, apalagi luas wilayah Rokan Hilir ini sangat luas. Iya, baik. Jadi terkait dengan kendala-kendala tersebut, apa upaya dari Bapenda sendiri? Ya, upaya kita terus kita bersinergi lah, melibatkan pihak UPTD, melibatkan pihak berkolaborasi dengan instansi teknis, kayak retribusi juga kita kolaborasi dengan instansi teknis pendapatan, terutama dengan dengan Satpol PP tentu juga kita akan kerjasama terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Dan upaya-upaya kita juga sudah lakukan bersama dengan pihak kejaksaan terkait penagihan itu tadi. Baik. Melaksanakan sosialisasi di untuk triwulan 1 dilaksanakan di Hotel Layan. Baik. Dan, ya, tanggal kemarin.